Ini animasinya baru, cuy. Ini anim aku pernah sih dapat yang kayak gini juga ya, tapi nggak tahu ini bakalan dapat yang bagus atau nggak tahu ya. Nah, ini yang kayak gini, ini yang nyenengin, cuy. Yang kayak gini ini yang nyenengin. Ini kayaknya kita dapat. Buat kamu yang ingin top up game Pocket and kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Slime Isekai's Memories. Ini sekarang ada event baru ya, cu. Ada event baru sih, Veldora Tempest. Ini bisa kita lihat di atas kanan ini ya. Mana ya? Tar. Interview, nah ini dia cu, ini dia Veldora Tempest ya. Aduh, ternyata nggak nyampe 2 minggu ya, nggak nyampe 2 minggu itu udah ada banner baru lagi cu. Ini emang nggak bisa nabung deh kayaknya. Diamondku lo masih 1200. Ini kayaknya aku mau narik, cuman kalau nggak dapet ya udahlah gitu loh. Kalau nggak dapet ya udahlah. Dan aku kayaknya juga nggak bakal dapet juga sih. Kita lihat dulu ya, rekrutnya kita lihat dulu ada apa aja gitu. Cuman Veldora Tempest doang men. Yang bintang 5 itu cuma dia doang ya. Yang bentar. Oh iya, yang bintang 5 cuma dia doang ya. Yang bintang 5 kayaknya cuma dia doang. Oh enggak, kita lihat dulu. Oh enggak, banyak ya, ternyata banyak. Ada trigger. Ada ini juga cuy, ada si siapa namanya, ada si Gazelle, ada si Milim, ada si Sion juga ada ya, Sion yang ini. Oke, ada Suna juga. Oke. Jadi kita tarik aja, kita bakalan gacha. Oke, gacha pertama berarti ini bisa 1200, berarti bisa 4 kali ya, bisa 4 kali. Aku nggak berharap dapat sih, tapi kalau dapat ya udah, kalau dapat ya udah. Kalau nggak dapat sih ya udah nggak dapat. Oke, kita tap screen. High density energy, cuma high density ya. High density ini sih masih biasa aja gitu, cuy. Kita lihat set, ada yang kuning. Nice banget ada yang kuning. Lagi dong. Cuman kuning. Ada si Kurobe. Siapa lagi? Ada si Gobuichi. Salamander. Si Yuki. Yuki Gaming. Terus ada si Ryota. Tuh, nggak dapet ini Maya. Jelas nggak dapet tadi sih. Cuman paling mentok ada di itu doang ya. Di apa? Bintang 4. Paling mentok cuman dapet karakter bintang 4 emang. Oke, nggak ada ya, gak biru ternyata dapetnya. Oke, kita langsung aja, langsung rekrut lagi. Tap screen, set. High density harusnya ada yang immeasurable itu ya, yang merah-merah itu cuy. Ah, cuman oranye lagi, cuman bintang 4 lagi men, cuman bintang 4 lagi, langsung kita skip aja. Alice langsung kita skip. Oke, Suna, set. Oke, nggak ada yang baru ya, nggak ada karakter yang baru, langsung lagi. Dah pasrah men, nggak dapet ya udah. Ini dapet animasi baru men. Ini animasinya baru cuy. Ini anim aku pernah sih dapat yang kayak gini juga ya, tapi nggak tahu ini bakalan dapat yang bagus atau nggak tahu ya. Nah, ini yang kayak gini ini yang nyenengin cuy. Yang kayak gini ini yang nyenengin. Ini kayaknya kita dapat deh. Out of the way picks unless you want to be wiped out. Aku kira dapat Veldora Tempest. Aku kira dapat Veldora Tempest, men. Ternyata dapat Benimaru yang ini. Benimaru yang dark ya, samurai, yang samurai Hellfire. Aku kira dapat Veldora, men. Udah seneng-seneng dapatnya Benimaru, cuk. Dapatnya Benimaru itu Benimaru yang api apa ya? Apa yang api apa yang dark ya? Aku nggak tahu. Dapat satu lagi dong, satu lagi gitu.
satu lagi please, satu lagi please, satu lagi yang apa namanya, yang SSR. Nggak dapet, cuman satu doang ya, cuman dapet satu doang sih. Ini siapa nih? Pobio. Aduh, cuman dapet si Benimaru yang itu doang. Bener kan api ya dia ya. Oke, ini terakhir ya. Terakhir kayaknya sih nggak, tetap nggak dapet sih. Kalau aku lihat-lihat tetap nggak dapet ya. Nah, kan high density doang. Kita lihat satu. Set, dapet yang bintang 4, bintang 5 dapet nggak? Nggak dapet, langsung kita skip. Oke, nggak dapet beneran ya, cuk. Nggak dapet beneran. Aduh, sial-sial, namanya sial ya. Ya udah, namanya juga sial ya. Gimana lagi coba kalau namanya sial. Oke, kita lihat, kita dapat Benimaru yang ini bisa dipasangin sama Sion ya, bisa dipasangin sama Sion. Sion ini pasangannya siapa ya dia? Kita naikin aja Benimaru yang ini, cuy. Benimaru yang ini kita level up. Bagus nggak sih Benimaru yang ini tuh? Kenapa keluarnya kayak GG banget gitu ya? Di animasi gacanya tuh kayak keren banget Benimaru yang ini. Oke, maksimal ya, udah maksimal. Ability-nya kita naikin. Oke, nice, udah masuk ke stage 2 ya. Masuk ke stage 2, kita naikin lagi. Nice, complete. Naikin lagi, masih bisa dong. Harusnya bisa sampai mentok sih. Soalnya aku punya persediaannya banyak banget kayaknya batunya. Unlock lagi sampai yang kelima. Oke, udah nggak bisa ya, nggak bisa karena ini apa nih? Oh, masih kurang nih, masih kurang yang ini ya. Nah, ini dia. Defense Magi Block. Oke, kurang Defense Magi Block. Kita lihat ke shop, terus kita lihat ke event bazar. Defense Magi Block yang ini kah? Defense Magi Block. Oke. Kita beli, men. Defense Magi Block kita beli tadi kurang 8 apa ya? Langsung kita balik lagi. Ini kita up lagi langsung ya. Langsung kita up. Unlock semuanya, nice. Set, langsung ke level 5. Nah, level 5 kita unlock lagi nggak bisa ya, karena harus 92, harus diawaken. Awaken paling nggak harus diawaken sekali dulu. Untuk weaponnya pakai yang mana? Kalau yang ini crimson ya, harus crimson ogre warrior. Selain itu dia nggak bisa. Kalau pakai ini dia nambah nggak sih attack-nya? Nggak nambah, berarti dia harus pakai longsword. Kalau ini enggak, dia ini pakai apa ya harusnya ya? Kita pasang yang itu dulu lah, nggak apa-apa. Untuk bajunya kita pasang yang mana? Yang mana, yang ini aja. Untuk ininya kita nggak punya. Oh, ini nih, ada. Confirm, nice. Ini berarti EP-nya udah berapa itu? EP-nya berapa ya? Oke, udah naik ya. Udah naik, berarti langsung kita assign troop-nya. Troop-nya kita assign. Aduh, ternyata ini ya. Ini kayaknya kita ganti sama si Benimaru yang ini. Benimaru yang ini ya. Jadi nggak sama-sama dark dong. Nggak sama-sama dark ya. Kalau nggak sama-sama dark, kenapa malah turun banyak banget gitu, cuk? Kalau ditambah yang ini. Loh, bentar. Oh, salah ternyata aku. Ini tuh pakai Benimaru yang ini kan. Set,
Nah, yang ini itu diganti sama bearing Maru yang merah. Nah, gini maksudku. Jadi berapa? Oke, mentoknya di sini ya 227 EP-nya, Cok. Mentoknya di situ, Cok. 227. Oke, udah ya, berarti kita harus nyari nyari itu lagi, men. Nyari apa namanya? Mencari apa namanya, Cuk? Lupa aku. Nyari apa namanya? Magic Crystal, diamond gitulah, diamondnya ya. Kita nyari Magic Crystal biar buat gacha lagi ya. Tapi kalau nggak dapet sih ya udahlah. Nggak dapet ya nggak dapet ya. Oke, kita coba ya pakai Benimaru yang tadi terus di ada event baru ternyata. Bentar. Set event. Oke, ada event baru, cuy. Ada event baru. Oh, ini ya. Sekalian kita nyoba di si siapa namanya? Benimaru. Tapi Benimarunya cuma jadi itu ya, cuma jadi apa namanya? Troops. Apa sih namanya? Support doang kan, nggak bisa dilihat. Aduh, ini mah gampang banget jelas menang ini mah. Jelas menang, kita jangan coba Benimarunya di situ, cuy. Kita cobanya di sini. Story quest yang expert fightful fighter. Kalau bisa kurang dari 6 ronde apa 5 ronde, 5 ronde itu baru GG ya. Kalau bisa kurang dari 5 ronde tapi. Harus 5 ronde, cuy. Karena eventnya itu pokoknya suruh kelar misi ini itu kurang dari 5 ronde harus menang. Kayaknya di depan ini kita harus pakai itu deh. Pakai DPS semua gitu kan. Harus pakai DPS semua. Soalnya aku bawa satu healer nih. Bawa si Tireni. Healernya si Tireni ya, cuy. Oke, nice, critical. Pokoknya kalau lawan like critical terus ya. Ternyata itu gara-gara kan dia dark, kalau lawan like itu pasti critical. Mending pakai full dark gitu ya. Ngelawan di sini tuh kayaknya emang harus pakai full dark. Nah, masalahnya Benimarunya itu bisa ngalahinnya itu dalam 3 ronde itu loh. Kalau ngalahinnya 2 ronde kayaknya bisa deh kita. Oke, mati Benimarunya. Nice banget. Langsung kritikal ke Suiyo Suwei. Suwei namanya siapa sih itu? ...1800. Tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Itu sekarang udah turn keempat dan belum belum ada yang mati, men. Dua orang ini cuman mati satu doang si Benimaru ya. Tetap nggak bisa, ini nggak tahu EP-nya harus berapa gitu loh, cuy. Terus harus pakai Pokemon Dark, Pokemon harus pakai karakter Dark itu harus dengan EP berapa gitu, cuy. Ini udah critical terus loh, masih belum bisa 5 ronde, harus paling nggak 6 ronde kayaknya. 5 ronde itu kayak mustahil gitu di bawah 5 ronde. Nah, kan ini tetap ya, tetap ini udah ronde ke-6 masih belum menang. Masih itu udah menang ya, tinggal kurang satu doang. Berarti tetap 7 ronde ya. 7 ronde sih tetap nggak menang ini. 7 ronde tetap nggak menang. 8 ronde baru menang. Kan kecil ya. Damage-nya kecil, cuy. Emang harus pakai Pokemon karakter hero yang dark. Ini ultinya si Diablo aja masuk berapa? 9000, men. Nice banget. Oke, menang. 7 ronde kan, emang maksimal 7 ronde, nggak bisa deh kayaknya 5 ronde itu. Kayak mustahil, men, mustahil. Nggak tahu tapi kalian udah ada yang bisa atau belum, men. Itu tuh untuk namatin misi yang di event, cuy. Misi event. Nah, di sini. Di misi event itu kalian harus nih, clear fightful fighter expert di 6 turn. Oh, 6 ya, 6. 6 ronde, kita 7 ronde. Oke, berarti bisa sih, harusnya bisa. Oke, mungkin nanti harus naikin EP dulu atau naikin si Benimarunya dulu, cuy.
Oke. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming.